Pemerintah melalui Koordinator PPKM Darurat, Luhut Binsar Panjaitan, resmi mengubah sejumlah kebijakan aturan Work from Home atau WFH dan Work from Office atau WFO dalam aturan PPKM Darurat. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan masukan dan pantauan di lapangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sekaligus Koordinator Pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali tengah menyusun ulang peraturan pelaksanaan Work from Office atau WFO dan Work from Home atau WFH pada sektor esensial dan kritikal. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dan mencermati masukan dan pantauan di lapangan untuk meminimalisasi mobilitas masyarakat dan mengurangi potensi penyebaran COVID. Dalam aturan barunya, pelaksanaan PPKM darurat mengusulkan sektor esensial terdapat sejumlah perubahan, di antaranya sektor keuangan dan perbankan, pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina, dan industri orientasi ekspor. Kelima sektor yang masuk dalam esensial ini diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf. Sementara untuk wilayah perkantoran pendukung operasional hanya diperbolehkan maksimal 10% staf. Sementara untuk bidang industri orientasi ekspor, pemerintah mengatur tegas bahwa perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB dan wajib memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri. Kapasitas karyawan yang diperbolehkan sebesar 50% staf yang bekerja di fasilitas produksi dan pabrik. Selain sektor esensial, pemerintah juga mengubah aturan WFH-WFO untuk sektor kritikal, di mana untuk bidang kesehatan dan keamanan dan ketertiban masyarakat, dapat beroperasi maksimal 100% staf tanpa ada pengecualian. Sedangkan untuk operasional perkantoran, guna mendukung operasional, maka hanya diberlakukan maksimal 25% staf. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel.